Okey, apa khabar semua? Sahabat-sahabat. Okey, hari ini kita berjumpa lagi. Saya nak masak daging masak hitam berempah. Bahan-bahan untuk daging masak hitam berempah ni ialah daging. Ini daging dalam 1 kilo lebih rasanya. Daging, ini rempah. Rempah ni saya dah kisar. Ketumbar, jintan dan ketumbar jintan putih dengan jintan manis. Ini tomato yang dah dipotong. Ini bawang besar yang saya dah potong-potong juga, potong-potong halus. Ini pun sama, ini buat tumisan, potong halus. Ini bawang putih, halia, lengkuas, serai. Dan bawang ni kita akan blender bersama dengan lada kering yang dah siap direbus ni. Kita blender, blender sekali dengan bahan-bahan bawang besar, bawang putih, halia, serai dan lengkuas ni kita akan blender. Dan kita blender ni rempah tumis 4 sekawan dan keresik kicap. Itu je bahan-bahan dia untuk daging masak hitam berempah. Okey, mula-mula kita perap dululah. Kita taruh ni rempah ni dekat daging ni. Kita gaul-gaulkan. Kita dah gaul, kita biarkan dalam 20 minit ke. Kita biarkan. Okay, kita dah gaul nanti. Kita biarkan dulu. Sekarang kita nak blender lah bahan untuk ni. Kita blender bahan dulu ya. Okay. Sekarang kita panaskan kuali. Ni kuali bekas goreng. Goreng apa? Goreng bawang.
Okey, saya dah terlupa dah nak masukkan tiga apa? Satu serangkai ni. Tiga sekawan. Nak masukkan sendian pun tak apa. Okey, lepas kita masukkan. Kita dah sampai dia dah empuk. Kecap, bubur tomato, bubur bawang tadi. Bubur gula, gula melaka sikit. Bubur gula melaka, bubur tomato dengan bawang yang dah dipotong halus tadi ya. Bagi dia manis. Kalau macam nak warna hitam lagi, kita tambah kicap. Kita rasa dulu. Dia ada pedas, dia ada masam tomato, manis tomato tu, bawang besar tu. Kita tambah lagi kicap. Kita tambah lagi kicap. Saya ada bawang goreng ni. Bawang goreng tadi saya masukkan bawang goreng. Saya goreng. Tambah. Kalau tak ada bawang goreng yang kita beli di kedai pun boleh juga. Ini tadi ada goreng bawang. Kita masak ya. Sampai empuk. Makan bersama lemang boleh, nasi putih boleh. Nasi minyak boleh. Kita rasa dah cukup masinnya, dah cukup semuanya.
Ya, tutup api. Okey, sahabat-sahabat, inilah dia masakan daging masak hitam berempah. Okey, sahabat-sahabat, selamat mencuba dan selamat berjumpa di lain masakan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, sahabat-sahabat semua. Okey, terima kasih. Inilah dia daging masak hitam berempah dah siap. Okey, selamat menjamu selera semua. Bye.